Frenna Rita Sobitun yang mewakili Dewan Undangan Negeri Dun Sandakan berjaya merangkul gelaran Unduk Ngadau Keamatan 2022. Frenna Rita meraih tempat pertama selepas menewaskan 44 peserta di peringkat akhir pertandingan Unduk Ngadau Keamatan UNK peringkat Negeri Sabah tahun ini. Frenna Rita 25 tahun membawa pulang hadiah keseluruhan yang bernilai RM120,000 termasuk wang tunai berjumlah RM12,000. Langsung di Dewan Kebudayaan Hong Kong Khoisan, KDCA Penampang, dua wakil UNK Estemerias yang mewakili Dun Papar meraih tempat kedua, manakala tempat ketiga dimenangi wakil Dun Ranau, Didi Cassandra Delias. Naib Johan membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000 dan tempat ketiga wang tunai RM8,000. Seramai 79 peserta menyertai UNK tahun ini yang diadakan di setiap daerah seluruh Sabah termasuk 4 peserta dari 4 negeri di Semenanjung. Unduk Ngadau Upang Sandakan dipimpin Frenna Rita Sobitun. Bagi Frenna Rita, kejayaannya malam ini adalah hadiah buat keluarga yang sentiasa menyokong apa sahaja impiannya. Menurutnya, sebagai seorang guru adalah tanggungjawabnya untuk mengangkat warisan dan budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus atau KDMR. Berarti kemenangan ini sangat berarti bagi saya dan saya tidak sangka saya akan dapat gelaran ini dan inilah hadiah untuk keluarga saya. Saya pertama kali saya menjejakkan kaki ke Dewan KDCA ini. Anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik yang ditugaskan di Sekolah Kebangsaan Sungai-Sungai Beluran itu juga berkata, sebagai duta kaum KDMR, dia bersedia bekerjasama dengan mana-mana agensi kerajaan dan NGO bagi memartabatkan warisan dan budaya negeri ini khususnya di kalangan generasi muda.